Om Swastiastu, halo sahabat, jumpa lagi dengan saya, Arpawan. Salam Jasmerah. Pastinya kalian sudah siap belajar, kan? Sahabat pernah tidak menyadari bahwa hidup kita selalu mengalami perkembangan dari balita sampai dewasa? Misalnya, dalam pendidikan kalian tidak langsung duduk di bangku SMA, namun harus memulai dari tahap TK, SD, SMP, SMA, dan seterusnya. Nah, dalam hal ini bisa kita pahami bahwa kehidupan manusia selalu mengalami perubahan dan keberlanjutan. Bahkan menurut Heraclitus, tidak ada satupun hal di alam semesta yang bersifat tetap atau permanen. Nah, kali ini kita akan mempelajari makna perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Tapi kira-kira apa ya yang dimaksud dengan perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah? Daripada penasaran langsung saja ya kita bahas. Sebelumnya apa ya tujuan kita belajar tentang makna perubahan dan keberlanjutan? Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah satu, memahami makna perubahan, dua. memahami makna keberlanjutan, dan 3) Menjelaskan dengan singkat contoh perubahan dan contoh keberlanjutan dalam sejarah Makna perubahan dan keberlanjutan Perubahan adalah ketidaksamaan suatu keadaan dengan keadaan lain dari waktu ke waktu. Contoh perubahan dari masa praksara ke masa Hindu-Buddha. Perubahan bisa terjadi dalam waktu yang cepat maupun lambat. Sebagai contoh peristiwa pemboman kota Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Nah, yang dimaksud? Konsep perubahan dalam contoh tersebut adalah ketika Jepang dibom oleh sekutu dan dalam waktu yang singkat, Jepang mengaku kalah dan menyerah kepada sekutu. Perubahan tersebut tergolong singkat atau cepat. Sedangkan contoh perubahan yang terjadi secara lambat adalah penerapan politik etis di Hindia Belanda yang mendorong adanya kebangkitan nasional pada abad ke-20. Perubahan dalam masyarakat terjadi karena faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal seperti 1. perubahan jumlah penduduk 2. adanya penemuan-penemuan baru dalam masyarakat dan 3. terjadinya konflik dalam lingkungan masyarakat. Berikutnya faktor eksternal seperti satu, adanya perubahan lingkungan alam berupa gempa bumi atau gunung meletus. Dua, terjadinya peperangan dalam lingkungan masyarakat. Dan tiga, adanya pengaruh dari budaya asing. Berikutnya, konsep keberlanjutan dalam sejarah. Keberlanjutan adalah perwujudan dari suatu proses perkembangan aspek kehidupan masyarakat yang terus berlanjut, meski situasi dan kondisi berubah. Peristiwa sejarah tidak bisa berdiri sendiri, maksudnya peristiwa sekarang adalah kelanjutan dari peristiwa sebelumnya, dan peristiwa yang akan datang adalah kelanjutan dari peristiwa sekarang. Contohnya, peran pemuda pada masa pergerakan nasional terlihat pada peristiwa sumpah pemuda 1928. Selanjutnya, peran pemuda juga terlihat pada saat peristiwa reformasi 1998 yang menyebabkan berakhirnya Orde Baru. Nah, sekarang coba perhatikan pola berikut. Di sini terlihat ada garis lurus dan garis zigzag. Garis lurus menggambarkan peristiwa yang terjadi secara berlanjut dan garis zigzag menggambarkan peristiwa yang selalu mengalami perubahan. Jadi dapat dikatakan bahwa keberlanjutan akan membawa suatu perubahan dalam masyarakat. Perubahan dan keberlanjutan dapat kita ketahui dengan membandingkan dua atau lebih peristiwa atau keadaan pada masa lampau. Contohnya, untuk mengetahui perkembangan pendidikan Indonesia, kita dapat membandingkan kebijakan pemerintah kolonial Belanda dengan pemerintah pendudukan Jepang. Contoh lain, untuk mengetahui perkembangan ekonomi Indonesia, kita bisa membandingkan kebijakan pemerintah masa Orde Lama dan masa Orde Baru. Demikian penjelasan saya. Bagaimana bisa dipahami kan? Ingat, perubahan bermakna ketidaksamaan suatu keadaan dengan keadaan lain dari waktu ke waktu. Sedangkan keberlanjutan bermakna perkembangan aspek kehidupan masyarakat yang terus berlanjut meski situasi dan kondisi berubah. Sahabat setelah memahami beberapa konsep dalam ilmu sejarah, bagaimana ya kehidupan manusia masa praaksara? Untuk tahu jawabannya, tunggu video selanjutnya ya. Om santai Santih santai Santih Om.